Di Batu Pahat, Johor, fenomena air pasang besar mengakibatkan penduduk di kampung Sungai Ayam tidak tentu arah apabila air tiba-tiba naik mendadak. Menurut seorang penduduk, Arfa Arifin, mujur dia dan ahli keluarganya sempat mengalihkan kenderaan ke tempat yang lebih tinggi. Menurut Arfah, fenomena air pasang besar bermula jam 11.34 pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan rendah berhampiran laut dan sungai dinaiki air. Arfah berkata air hanya memenuhi perkarangan rumahnya dan dia bernasib baik kerana air tidak memasuki rumah berikutan benteng penghadang sudah dibina. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Muhammad Shah Ajmain, memberitahu sebaik melihat air semakin deras, dia segera mengalih kenderaan ke tempat lebih tinggi. Katanya fenomena air pasang berlaku 3 kali dalam masa 10 minit. Harian Metro melaporkan kawasan berdekatan Kuala paling teruk ditenggelami air. Bagaimanapun, penduduk membuat persiapan awal termasuk mengalih barangan ke tempat lebih tinggi. Fenomena ini bermula Khamis lalu dan diramal berakhir Rabu ini.